Pemirsa Bupati Gorontalo Profesor Dors, maaf maksud kami Profesor Nelson Pomalingo menghadiri sekaligus memberikan materi pada rapat koordinasi pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan. Rapat koordinasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang berlangsung di gelanggang olahraga David Tony ini dihadiri kurang lebih 3.000 peserta dari unsur pemerintah kecamatan maupun desa sekabupaten Gorontalo. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan desa mandiri dan kartu BPJS ketenagakerjaan kepada kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Penyerahan ini dilakukan oleh Bupati Nelson Pomalingo, Wakil Bupati Hendra Hemeto, serta Ketua PKK Kabupaten Gorontalo Fori Nawai. Dalam kegiatan ini juga, Bupati Gorontalo Profesor Nelson Pomalingo memberikan materi dengan tema Strategi Kebijakan Pembangunan Desa. Di mana dalam arahannya, Bupati dua periode ini mengatakan menjadi pemimpin itu harus melihat masalah rakyat. Sehingga rapat koordinasi ini dibuat untuk membahas kepentingan rakyat, bagaimana mengatasi masalah kemiskinan pendidikan serta masalah pengangguran dan lain sebagainya. Selain itu, pihaknya juga terus bertekad menjadikan masyarakat yang madani yang diawali dari desa. Kalau mandiri itu lebih banyak kepada fisik, kepada uang, kepada pendapatan. Tapi kalau madani itu sambil untuk dunia, tapi juga ada religi di dalamnya. Itu yang disebut dengan madani, tak asas. Aku hidup apa teo lo ngamin. Jadi yang nunggu data tak apa itu hidup madani. Maka saya membayangkan kalau 10 desa madani, berarti cita-cita menuju masyarakat madani Kabupaten Gorontalo tercipta. Karena dimulai dari desa. Ini yang saya minta, termasuk juga kepada BPD, mohon kiranya ini menjadi acuan bagi kita sekalian. Yang berikut, saya juga berharap banyak, Bapak Ibu sekalian, kita menjadi pemimpin ini melihat masalah rakyat. Koordinasi kita ini dalam rangka pemerintahan, kemudian pembangunan, dan juga kemasyarakatan. Semua yang disebut tadi itu demi rakyat. Dilayani dengan baik, diturunkan kemiskinan, pengangguran diturunkan, pendidikan dinaikkan, dan seterusnya. Karena itu, saya rencana bahwa nanti Pemdes, setelah musrembang ini, bulan puasa ini, saya akan datang kepada OPD semua dalam rangka mengatasi kemiskinan bagaimana? Apa strategi dari dinas itu? Dirinya menambahkan pemerintah kabupaten terus konsisten memberikan minimal 10% dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk alokasi dana desa di seluruh desa yang ada di Kabupaten Gorontalo. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV.